Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini yang di channel nak sharekan cara macam mana kita nak DIY, kita nak repair sendiri kita punya kettle yang dah rosak, contohnya yang macam ni, brand Panasonic ataupun apa saja brand. Okay, yang jenis kita guna elektrik. Okay, tapi sebenarnya yang ini saya dah buka dan saya dah ganti. Okay, apa yang kita perlu ganti adalah selepas kita check fuse semua, kalau kepala dia, fuse dia okay. Okay, contohnya kita dah tukar. Okay, tukar fuse kat dalam ni, kita dah tukar tapi masih tak hidup, maksudnya dah terbakar lah kita punya dia panggil thermostat dekat sini. Okay, DIY je, bukan maksudnya kita tahu masak-masak je, tapi banyak benda kita boleh buat sendiri. Okay, so cari online. Okay, dekat mana-mana shopping punya online. Okay, jadi kalau kita nak beli tukar cerik ni, ini je dah 100 lebih. Okay, jadi kita tukar benda ni. Okay, saya beli siap post baru RM11.46. Okay, siap postage. Jadi kos yang murah. Tukar dia seketul. Dia bagi seketul, kita namakan dia okay, produk apa ataupun ambil je gambar. Okay, so tukar. Tapi saya dah tukar. Okay, alhamdulillah okay. Jadi kita pasang balik. Kita skrukan balik semula. Okay, kemudian kita test. Okay, so dia main, hidup. Okay, so boleh test plug lah kat sini. Okay, yang ni kita tepikan, dah settle untuk cerit elektrik. Okay, kemudian satu lagi benda yang biasa juga kita pakai dekat dapur, blender. Okay, blender biasanya dia jadi rosak macam ni lah. Okay, dia pecah. So dia loose. Kadang tu kita guna, kadang dia belum berhenti lagi, kita dah cabut. Okay, kita dah cabut dia punya dia punya anak dia. Okay, yang ni ibu dia. Okay, kita cabut anak dia, so dia jadi makin lama makin loose, dia makin habis dia ni. Macam mana kita nak tukar? Pusing sana tak boleh cabut, pusing ni tak boleh cabut, buka sana tak boleh, buka sini tak boleh. Okay, sebenarnya apa yang kita perlukan adalah hanya screwdriver. Okay, kemudian hammer. Okay, tak kisahlah hammer besar ke hammer kecil, kalau tak ada pakai spanner pun boleh. Just kita nak kena ketukkan aja. Okay, mudah dia. Kita nak ketuk dia adalah ketuk arah lawan, arah ikut jam. Okay, kita letak macam ni. Okay, kemudian kita ketuk dengan laju sikit lah. Okay, ketuk-ketuk. Orang terketuk tangan, sakit. Okay. Okay, so kita pusingkan. Okay, alhamdulillah. So dia tercabut. Okay, nak nyatakan kat sini, check betul-betul, dia ada dua jenis. Satu lagi yang saya punya brand Panasonic. Yang ni lubang dia besar. Okay, jadi yang tu pun dah rosak, tapi dah tak boleh nak repair. Dia punya motor rosak, so tak practical. Dan very costly, agak costly untuk kita nak tukar. Tapi saya simpan juga. Saya cuba tukar masuk dalam ni, tak boleh. Sebab yang ini, dia punya lubang skru dia jenis besar. Dia ada dua jenis. Okay, satu jenis yang kecil, lubang skru dia kecil. Okay, yang ni kecil. Ada satu lagi yang besar. So saya beli online. Okay, so termasuk postage RM9.49. Okay, maksudnya kategori masih murah lah. Jadi sama lubang dia. Okay, jadi kita akan cuba pasang. Jadi tadi buka ke ikut jam, jadi sekarang ni kita ikut arah lawan jam. So pusingkan balik. Okay, dan kita ketukkan balik ke arah sana lah. Okay, nanti pun dia akan mengetat sebab masa kita pakai. So inilah, dah siap untuk kita nak repair. Okay, so sedia untuk beraksi. Jadi tak rugi kalau tidak kita perlu habiskan lagi 100 lebih sikit just untuk blender. Ataupun tiba-tiba kita masak, kita perlukan blender, kan sayang, kita nak buang, rugi kan. Bagi golongan yang ada banyak duit, pakai buang okey. Tapi kita ni sayangkan barang. Okay, masih boleh guna, kita boleh jimat lagi. Okay, so kita jimatkan. Okay, lagi satu nak kongsikan adalah kalau kita ada kabel biasa laptop yang dah rosak atau kabel-kabel macam ni, okay, jangan dibuang.
Okey. Jangan buang sebab kabel ni panjang. Jadi kita ada pilihan kalau kita masa kita beli ceret elektrik ni, kabel dia pendek. Okey. Jadi kadang kita nak letakkan dia kat mana-mana tak kurang panjang wire dia, kabel dia. Jadi kita boleh pakai kabel ni, yang penting kepala dia dan juga watt dia adalah sama. Okey. Jadi itu adalah antara tips yang kita nak kongsikan. Okey, jadi macam ni kita pasang balik. Boleh kita repair sendiri, kita DIY sendiri. Jadi kena jadi orang yang serba boleh. Jadi jangan lupa, sambil-sambil tu jangan lupa kepada yang belum like, belum share, tolong kongsikan. Ada orang yang memerlukan ilmu ni. Okey, semoga jadi saham akhirat buat kami semua. Kongsikan ilmu. Okay, selain daripada tunggu daripada kami untuk kitchen, untuk student saya, kelas masak. Okay. Kemudian ada ilmu-ilmu pertanian. Mana yang nak belajar dulu. Okay, DIY mana sikit-sikit yang kita tahu buat tu kita kongsikan. Kemudian pertanian. Kemudian pembinaan. Okay, insyaAllah kita akan buat kongsikan ilmu-ilmu pembinaan ni daripada ground ataupun fundamental ataupun foundation dia sampai kepada siap. Okay. Jadi jangan lupa like, share, komen dan subscribe Yanis Channel. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.